Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali bersama Bang Kanare di sini. Video singkat, sebentar aja. Bang Kanare mau ngecek bagian output exitan. Kali ini sebelum masuk ke buffer driver linear ya, ini masih banyak yang bermasalah, masih ada yang short. Kita cabut dulu, kita mulai. Mulai dari sini teman-teman, yuk kita cek dari output exciter. Kita PTT, kita pencet. Oke, dicoba. Oke. Nah ini volumenya belum saya buka semua. C, S, U. Oke. Enggak selap ya. Oke, dicoba. Oke, nah langkah berikutnya lanjut ke output BD139. Yuk. Ya, sekarang ini output BD139 ya. Ini tuh kelihatan di sini di output input IRF. Cek. Cek satu tambah gede ya. Oke. Nggak celap itu. Oke. Ada perubahan di sini ya. Ini saya ganti karena ini trimboardnya rusak, celap terus, jadi saya ganti aslinya seperti ini, multitone ya. Multitone apa bukan ini? Bukan ya. Nah, saya ganti seperti ini. Malah nggak celap ya. Oke. Dicoba. Nah, sekarang kita cek nih output IRF ya, IRF Z24. Oke. Kita cek IRF 24. Yuk. Ya, ini sekarang sudah masuk output. Nah, ini kok tadi ada kesalahan merakit ya. Jadi saya rubah ini lilitannya. Setnya masuk ke output IRF ya. Sekarang kita lihat. Oke. Nah, ini strength meternya sudah masuk ke output 100 nano. Oke. Enggak celep ya. Oke. Nah, ini tinggal saya mau merubah ini IRF ya, yang jebol-jebol ini soalnya udah mati 3, jadi harus diurut satu persatu seperti itu penampakannya. Ini banyak perubahan di sini ya, dari di sini tuh banyak perubahan di preamic, penggantian ini ya, biar nggak selap, soalnya selap terus dari tadi, masalahnya hanya selap saja dari nol, dari sini berubah, sini nggak selap. Seperti itu infonya teman-teman. Mungkin ini PCB-nya dari yang Om Yuke ya, Bitik Linear Ampli. Seperti itu. Sebenarnya nggak ada yang salah, rangkaiannya nggak ada salah, cuman ini lilitannya salah aja gitu ya. Salah, tidak sesuai skema. Jadi saya rubah sesuai skema. Sekarang tinggal lanjut ke sini, nanti kita cek ini nih. Cek tubingnya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video selanjutnya.